Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua dari anak saya Nasha Gizela yang kemarin sempat menghilang beberapa waktu, terus kami melaporkan ke Kapolsek Rimbo Bujang dan sekarang anak saya sudah ditemukan dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak santren, Kapolsek Rimbo Bujang dan yang lain yang sudah membantu. Terima kasih banyak. Dan anak saya, untuk santren saya minta maaf, mungkin ada kata-kata di medsos yang bilang anak saya kena bully. Sebenarnya anak saya pergi dengan spontanitas aja. Dan untuk itu saya selaku orang tua mengucapkan minta maaf kepada semua yang sudah direpotkan dan semua yang telah membantu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Itu aja ya.